Ada Xenia mata LED bareng ya. Harganya 159.500 yang berat monggo Xenia nya bareng. Bukan bareng lagi apa ya? Mata LED. Mata LED berarti 2020-an ada Xenia lagi. 100-an itu Pak R ya. Ini ada Elep kemarin ya, ini udah stok lama. Ini kita obral 59 juta. Tahunnya 2005 ya, Mas. 2005 ya. 2005. Hah? 2006 malah ya, minat monggo, cuma tinggal ngeramut cat sebetulnya deh. Ini ada Grand Max pickup platnya AE Ponorogo 2014 untuk tahunnya. Ini harganya 87.500 ya, minat monggo. Grand Max pickupnya ini baknya 3W ya, yang ini bisa dibuka, bisa untuk multifungsi. Untuk interior seperti ini, mesinnya seperti itu, kelihatan kotor ya, berarti masih utuh, jadi nanti akal-akalan. Ini ada Nissan Mach 2011-12 74 juta, otomatik manual ya, benar, silahkan monggo. Nissan Mach-nya platnya ini B Jakarta. Xenia XE 74 juta Mas ya. 74 juta 2007 platnya AE. Ini XE, yang minat silahkan monggo. XE juga yang tipe tertinggi ya, yaitu XE Sporty. Jadi sudah spark racing, spion sudah ada sennya ya. Kurang lebih seperti ini. Ini ada kuda. Ini tipenya GLS. Ini yang solar ya, platnya juga lokal AB Jogja, sudah ada rak roofnya. Ini untuk harganya 58 juta, yang minat monggo silahkan kudanya. Kuda solar 2000-2001 kurang lebih itulah. Joknya ori, ini cuma di cover, kalau nggak suka bisa dilepas. Sudah ada TV-nya juga, AC juga udah dibuat double ya, udah di upgrade. Nah, sudah di upgrade exit. Bodi juga masih kaleng. Itu aja tutupnya yang pecah, tapi itu murah. Memang bisa diganti nanti. Ini ada Honda Jazz 2007-2008. Ini baru masuk. Yang variannya juga tinggi. Xenia 2007. Silver ini juga 70-an. Ada Avanza. Avanza berapa Mas? 80-an atau 90-an ini. Ini ada Taruna, harganya 57 juta untuk tahunnya 2003 ya, minat silahkan. Tarunanya warnanya silver yang sudah injeksi ya, tipenya CX manual transmisi. Ini ada Grand Livina tipenya XV, ini tahunnya 2011. Ini harganya 77 juta setengah ya, minat silahkan monggo. Grand Livina yang varian tinggi ya. Ini ada Avanza 2009 banyak F Bogor, ini harganya 75 juta, ingat monggo silahkan Avanzanya. Untuk Livina seperti ini juga ada sangat banyak, tinggal pilih ya. Avanza lama, Xenia Livina lama-lama ini, sama Xenia Avanza lama juga ada sangat banyak. Ini ada Avanza 2011 hitam. Oke. Ada Grand Livina 2012, ada Vitara. Ini cukup 86 juta Vitara. Untuk tahunnya 2078. Grand Vitara. Ya, ya Picanto manual. Harganya 72 juta, untuk tahunnya 11-12-an. Ini ada Grand Max pickup lagi. Ini 70 jutaan ya, untuk tahunnya 2013. Yang minat monggo Grand Max pickup-nya. Untuk interior kurang lebih seperti ini. Mesinnya itu dibuka. Kemudian dibuka kita lihatkan mesinnya. Nah, itu ya. Mesinnya masih garing. Ini juga ada Almera, ini harganya 60 jutaan untuk tahunnya 2013-14an Almera, sedan Almera. Ini ada Estilo 2011-12an juga, ini yang facelift ya, ini baru datang. Ada Taruna tahun 2002, harganya berapa? 57 juta, ini yang tipe CSX soalnya. Yang minat silahkan platnya A, Jawa Barat, udah injeksi juga. Ada Celo tahunnya 94-95 ya, Celo. Celo awal ini pasti. Platnya AD ini matic, untuk harganya ini 33 juta. Yang minat monggo silahkan Celonya, platnya AD lokal. Untuk Odyssey ini minus bumpernya itu ya, bumpernya itu waktunya
dikaitkan lagi, itu cuma kaitannya yang copot. Ini Odyssey tahunnya 2003 ya, pemakaian 4. Ini Matic transmisi untuk harganya 69.500, insya Allah udah murah meriah. Ini udah sunroof ya, mobil mewah dengan harga 60 jutaan, mobil Honda mewah. Bangkunya juga 3 baris, yang minat monggo. 69.500 tau bro. Ini yang varian tinggi juga. Itu mewah ya interiornya. Yang minat monggo, ban-bannya juga masih baru. Corona tahunnya 90 ini ya. Untuk harganya sendiri ini 18 juta. Yang minat monggo. Coronanya silakan. Platnya juga lokal Surabaya. Ini ada Pajero Dakar 2020. Ini pas saya bawa keluar ya. Sekalian saya video mumpung jelas. Ini kilometer masih 29.000. Ini Matic transmisi tentunya. Untuk harganya ini 489 juta. Ya, minat silakan monggo. Pajero-nya, platnya F Bogor ya. Toyota Alphard generasi pertama, platnya AB Jogja. Untuk tahunnya sendiri ini 2002-2003. Ini Matic transmisi tentunya kalau Alphard ya, soalnya tergolong mobil mewah. Ini kita obral harganya 109 juta. Dengan harga 109 juta jenengan sudah dapat Alphard. Toyota Alphard kita tengok. Kilometernya 153. Interior belakang, bentar itu masih dibuka, kita tengok dulu. Nah ini interiornya, otomatis ya pintunya ya, tutup sendiri. Ini ada Innova Solar 2012, platnya juga lokal L Surabaya, ini harganya 183 juta. Dengan harga 183 juta, jenengan sudah dapat Innova Solar manual tahunnya 2012, platnya juga lokal L Surabaya. Interiornya ini transmisi manual. Ini juga ada Mobilio RS 2016 ya, warnanya putih favorit. Jadi tergantung kita dapatnya, kita buka harga itu. Ini harganya 153 juta ya, minat monggo. Mobilio RS 2016 kemarin juga ada harga 140-an, tapi warnanya tidak putih. Tapi ini ya interiornya, joknya ori cuma di cover. Ini ada Mobilio mata sipit, ada di update RS ya, mata sipit. Ini harganya 117.500, yang minat dengan harga 117 ada dapat Mobilio mata sipit dari update RS juga. Interior kita tengok, ini interiornya, joknya ori cuma di cover. Ini ada Avanza tahunnya 910, platnya lokal L Surabaya, tapi ini sudah di-upgrade 2012-13 ya. Manual transmisi, ini solar bahan bakarnya. Untuk harganya sendiri ini naik turun 160-an. Ini ada Yaris RDS, ini Matic ya. Ini ada Udarce Sabu-Abu 2010-an. Ada HR-V, ini AE, banyak E 2016 manual, harganya 194 juta ya, minat monggo. HR-V nya banyak lokal AE. Yaris Hacker, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo. Ada Wuling Convero S, platnya lokal N Malang, ini baru aja dapet kita. Manual Convero S ini yang tipe tertinggi, ini yang bukan yang harga 80-90-an itu ya, itu yang tipe terendah. Ini yang tipe tertinggi, sudah full variasi. Untuk aplikasinya, fiturnya beda jauh. Ini harganya 118 juta, maaf. Di harga pasaran masih tembus 140-an, bisa dicek. Ini yang tipe tertinggi soalnya. Ini ada Innova, ini bareng dari 2013.
14-an. Matic transmisi solar harganya 214 juta yang minat monggo Innova-nya. Barangnya bagus. Ini ada HRV Matic transmisi totalnya 15-16. Ini harganya 195 juta ya minat. Ini yang mungkin ya. Saya kan udah sedikit. Interior kurang lebih seperti ini. Nah, itu tebel. Tebel. Ini bukan berarti jempulan, itu peredam ya. Dikasih peredam. Biasanya karena ada tambahan audio. Ini ada Innova Euro. Innova Euro, Innova terbaru. Joknya udah kulit, matic ya. Ini harganya 100 berapa ini? Tipe G 118 matic ya, minat monggo. Ini ada Pajero. Pajero ini 2010-11an untuk harganya 208 juta ya, minat monggo Pajero-nya. Tipenya Exit. Ini ada Terios. Terios new, joknya masih plastikan yang belakang ya, kita tengok dulu ya. Mobil sangat terawat. Ini. Harganya 180-190an naik turun itu ya. 90-an naik turun. Ini ada Xenia Barong, platnya lokal L Surabaya 2016. Ini manual transmisi. Kita tengok mesinnya. Mumpung dibuka. Jadi kalau pas dibuka kita perlihatkan, kalau pas tidak dibuka ya tidak kita perlihatkan. Ya 109 juta. Yang minat monggo, warnanya putih. Ini ada Innova Solar 2056, harganya 130-an. Platnya lokal L Surabaya, yang minat monggo. Ini ada Avanza 2016, platnya lokal AE, harganya ini 119 juta setengah. Yang minat monggo Avanza-nya Barong, warnanya merah merona. Oke, ada Rio. Ada Avanza Barong putih. Ada HRV putih. Ini ada Honda Brio warnanya merah, platnya A Jawa Barat. Nah, ini untuk mesinnya. Brio ini harganya 2016an ya, karena bumpernya udah facelift. Ini harganya 100-an ya, kurang lebih manual. Ini Brio ini sekitar macam-macam ya, ada yang 130, ada yang 140, untuk mobilio mata sipit. Yaris ini harganya 140-an karena dia ini manual, berarti sekitar 130-140-an. Lele ya. Ini ada Mirek platnya P 2014-an ya. Semacam ini masih 80-an koma. Yang sedikit yang tipe tinggi mereknya. Interior kita tengok. Nah, lokal Jawa Timur. Nah, itu ada R3 yang elegan ya. R3 semacam ini ada sangat banyak, tinggal pilih ya. Itu juga ada di dalam sana, juga ada 10-20 unitan ya untuk R3 semacam ini. Harga macam-macam. Semacam ini masih 160-an koma. Platnya lokal, ini yang elegan soalnya. Ya harga 150-an koma juga ada, tapi masih di bawah orang kalau nggak salah. Harga ada 150-an, ada 160-an sampai 170-an koma. 180-an koma pun juga ada, jadi tergantung kita dapatnya ya. Gudangnya Sigra, Calya, Ailagia, dan Datsun. Ini mobil-mobil RCGC. Ini lagi naik daun ya. Mulai langka di pasaran. Di jalan banyak, tapi yang jual sudah mulai jarang. Tidak seperti setahunan yang lalu. Datsun mulai dari 60-an sampai 70-an koma. Yang 50-an koma itu kemarin juga ada, tapi kayaknya udah laku. Dan untuk Sigra Calya itu kebanyakan harga 90-an, yang 80-an koma juga ada, sampai 100-an koma. Jadi tergantung kita dapatnya ya. Avanza paknya E ya, ini tahunnya 2019 pemakaian. Avanza tipenya G ya, minat monggo. Ini harganya sendiri 152 juta manual transmisi ya, minat monggo. Avanza-nya 19 pemakaian. Ini ada Xpander Exit. Untuk Xpander kita ada sangat banyak ya. Harga untuk stok GLX G
GLS kita kosong, adanya mulai dari exit yang tipe dari bawah ya. Exit ini masih lumayan tinggi tipenya. Sampai spot ultimate kita ada. Itu harga mulai dari 180-an sampai 200-an. Jazz RS ini 100-an. Terus lebih enggak banyak ya. Itu Toyota Rush kemarin platnya A. Rush tipe S harganya 132.500 ya. Minat monggo Toyota Rush. Platnya juga lokal A. Daila merah 12 100-an Mas ya. Avanza 2015 kemarin 122 ya, tipe G 2015. Ini ada Mobilio 2017 mata sipit ya. Lihat monggo silahkan. Harganya 140-an ini mata sipit. Mobilio manual ada Senta. Senta ini buat berapa ya? Mohon maaf datanya belum muncul. Xenia R putih. Oh, Avanza. Avanza 100-an lebih. Ini ada lagi Brio 2016, ini kurang lebih juga 100-an. R3 ini kurang lebih juga 100-an. Berikutnya ada 100 berapa ya? Terus 6 kalau nggak salah. 13 GX. Ada Innova Barong putih ya, minat monggo. Ada Ribbon juga. Ini juga ada Suzuki Swift merah merona. Untuk tahunnya 2010-11an. Ini harganya kurang lebih 80-an. Benar Mas ya, 80-an ya. Naik turun ya. Boleh saya. Kurang lebih itu harganya. 10 tahunnya muda. Ya, minat monggo silahkan. Karanya bagus Mas ya. Manual. Ini ada Honda Jazz untuk tahunnya 2007-2008. Ini yang variannya juga tinggi. Ini yang manual transmisi kita tengok. Harganya kurang lebih 80-an ya. Manual. 78 platnya AE. Ya minat monggo silahkan, untuk barangnya insya Allah masih bagus. Ini juga ada Hyundai Atos, tahunnya muda ini. 2008 pemakaian. Di Atos generasi terakhir. Tipenya juga GLS ini 50 atau 60-an lah. Kurang lebih itu ya. Kurang lebihnya itu. Nah yang generasi terakhir dan yang sudah new ini ya, new Atos yang melihat monggo. Kilometernya masih 90 ribuan. Ada pickup Futura. Ini mobilnya bagus Mas Yan. Masih serasa baru. Tahunnya 2016-an ini manual. Ini ada Innova Ribbon tipenya ini G ya. Innova Ribbon tipe G untuk tahunnya 2018-19-an. Harganya 314 juta metik transmisi. Bukan, mohon maaf. 318 juta ya, minat monggo. Innova Ribbon ya. Innova Ribbon kita ada sangat banyak. Ada hitam. Juga ada manual metik juga ada ribbonnya. CRV semacam ini kita juga ada sangat banyak, tinggal pilih monggo menyesuaikan selera. Harga yang 80-an ada, yang obrolan itu. Yang 100-an koma juga ada banyak. Ini ada Fortuner baru datang 2008 ya, benar. Manual transmisi harga 188 juta. Ya, minat monggo Fortuner diesel manual. Platnya juga lokal S. Ini ada Xenia mata LED Barong ya. Harganya 159.500 ya, minat monggo Xenia-nya Barong. Bukan Barong lagi, apa? Mata LED. Mata LED berarti 2020-an, ada Xenia lagi. 100-an itu R ya.